Selamat pagi Mbak Prima. Pagi. Iya Mbak. Rentet kamu. Ya. Makasih Mbak. Bangga. Iya, bangga. Gue bangga bisa membangun Okejek ini. Berawal dari obrolan ringan bersama teman, siapa sangka bisa jadi sebesar ini. Walaupun gue hanya menjadi orang yang mendukung dari belakang meja. Persahabatan yang membuat tempat ini bagai keluarga kedua gue. Ada suka, ada duka yang dilakukan bersama. Jangan sampai ada yang berani coba mengganggu apa yang udah gue bangun ini. Mbak Prima. Kecuali yang ini. Aduh. Bal. Ayo. Untuk sendirian, Nak. Iya, ini aja bareng. Gimana tuh sama cewek itu? Maaf, Mbak Sarah. Pacaran ya? Hah? Belum. Belum. Enggak, bukan belum. Belum. Enggak. Enggak apa belum? Beda. Belum, enggak. 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 Enggak pacaran. Kirain. Kirain apaan, Nak? Kirain lu tuh kayak Seno gitu, banyak cewek yang suka, tapi ya lu tau lah Seno, dia gak suka ngalah gitu. Ya, gua kan beda gua sama Seno. Kalau gua kan... Ya, lo gak... Ya lo gak kayak Seno lah, cuman kayaknya lo emang apa ya, suka salah timing aja. Salah timing maksudnya? Ya deh, apa-apa. Gue ke logistik dulu ya, ngambil masker. Dah. Ada apa, Mbak Prima? Kenapa, Mbak Prima? Ini setiap gue masuk ke SQL server selalu muncul warning. Katanya release admin gue gak sesuai dengan server yang gue punya. Jadinya dari tadi gue kayak gini capek-capek gak fungsi. Coba ya repositorinya, terus install key access-nya untuk dapat update yang terbaru. Udah gue udah add repository dan juga gue udah install key access. Cuma tetap aja kayak gini, gue bingung nih, gue gak suka deh kalau kerja error terus kayak gini. Kalau gitu, Ade balik meja Ade dulu ya Mbak. Iya Bu, Ibu, sekarang sabar, tenang dulu, jangan nangis ya Bu. Nanti kita lanjutin lagi teleponnya. Iya Bu ya? Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Bu. Mbak Dek. Ntar dimarin lagi loh makan sambil kerja. Asal gak kesalahan mah gak apa-apa. Ketahuan ya, lagi kerja makan sendirian. Enggak Mbak, ada tuh cuma ini kok. Cuma apa? Mbak Prima jangan marah dong. Ada tuh tadi abis dapet telepon dari customer, marah-marah Mbak. Makanya ada tuh bawaannya pengen makan lo. Udah tuh kenapa cemilannya nggak bagi-bagi ke gue? Mbak Prima pusing juga.
Iya nih, gue stres tadi, tapi sekarang enggak. Terhibur sama muka panik lo dan cemilan. Makasih ya, Adina. Si Iqbal kan? Iqbal pakai Q. Iya, yeah. Agung kan? G-nya 2. Itu kok orderan kok nggak diambil? Oh, enggak. Lagi males aja ya. Males? Emang kenapa? Enggak, ini pelanggan. Cewek. Cakep sih, cuman agresif. Jadinya serem. Bukannya enak ya? Cewek cakep, agresif. Kenapa gak dipacarin aja? Itu dia. Masalahnya, gue udah menemukan tambatan hati, jadi susah. Tambatan hati? Siapa tuh? Waduh, enak ceritanya. Enak ya Mas Iqbal. Bisa deket sama banyak cewek. Ajarin gue dong. Wih. Jadi lo pengen tahu nih rahasia gue bisa deket sama cewek? Boleh. Kalau gue kalau deket sama cewek itu yang utama adalah ketulusan hati. Ketulusan hati. Lo harus murni, lo serahkan seluruh jiwa raga lo ke dia. Fokus sama dia, jangan sama orang lain. Lalu untuk ngedapetin hatinya, lo harus pikirin tuh tips and tricks-nya membuat seorang wanita luluh jatuh klepek-klepek. Gitu. Berarti segala cara lah ya? Ya segala cara. Gitu. Tapi Mas Iqbal selalu berhasil nggak pakai cara itu? Belum.